Wabihi Rasulullah ajma'in. Amma ba'du, jamaah zuhur 4 Ramadan dia 1443 Hijriah, kita bersyukur atas rahmat Allah. Moga-moga amal ibadah yang sudah kita laksanakan ya selama 4 hari ini, termasuk malam harinya kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, dilanjutkan dengan witir, ada juga yang memanfaatkan waktu melanjutkannya dengan tahajud dan yang lain-lain. Pada kajian singkat pada siang hari ini, saya itu sebenarnya kurang pas kalau memberi kajian tafsir, tapi bolehlah sedikit-sedikit untuk wawasan supaya nanti anak-anak, terutama mahasiswa, untuk berpikir dengan ayat yang sedikit ini tapi nuansanya luar biasa untuk dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita surat Al-Asr ya, surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, di sini Allah bersumpah dengan huruf ini ya, dengan waktu ya. Jadi demi waktu asar, demi waktu, setelah kita cek analisisnya, waktu itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang punya kendali waktu ini dua, orang yang mengendalikan diri kita dan kita sendiri. Orang yang mengendalikan diri kita ini orang tua. Kalau orang tua kita tidak memproyeksikan kita, tidak mengatur kita sebaiknya, kalau persoalan dalam kandungan sama 9 bulan 10 hari, tapi pasca itu banyak orang gagal, ada yang stunting, gizi buruk. Kenapa? Waktu tidak terpakai secara baik. Dari 0 sampai mumayyiz sekitar umur 6 sampai 7 tahun, ini banyak. Ada anak itu mati di kala itu, ada kurang gizi, ada tidak dapat asupan gizi yang maksimal, ada tidak dapat kasih sayang. Karena waktu persoalannya. Yang memegang waktu itu ibu kita, bapak kita, atau wali kita. Kalau mereka, ya baru lahir, nah, ada perceraian. Jadi waktu itu tidak bisa baik. Makanya bersumpah demi waktu, demi masa. Setelah itu, katakanlah setelah memayis, akal kita mulai bergerak, sampai kita umur mahkum alai, diberati hukum, umur 15 tahun. Kita lagi, di samping orang tua kita berbagi, orang tua memaksakan kita untuk sekolah, untuk berpakaian secara rapi, untuk bersosialisasi. Nah, di sini kita, apa mampu atau tidak kita? Banyak dari umur 10 sampai 16 tahun ini jadi korban narkoba, korban pergaulan yang salah. Makanya kadangkala jalan pintas, sering orang tua mengatakan, kalau kamu macam-macam terus saya pesantren kan kamu. Jadi seolah-olah pesantren itu rumah penyelamatan. Bukan. Tapi dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena dalam hadis itu kajiannya igtanin hamsan qabla hamsin, jaga lima sebelum datang lima.
jaga hidup sebelum kita mati. Mumpung kita hidup ini cuma sekali, peluang itu gak berkali-kali, sekali. Jaga muda sebelum datang tua, jaga sehat sebelum datang sakit, jaga waktu belajar sebelum kamu nih. Jadi makanya kadangkala anak-anak yang seperti kamu, kita naikkan dikit dari umur 10 sampai 22 tahun. Ini waktu full belajar untuk fondasi kehidupan. Mencari pengalaman, mencari basic science, mencari ilmu pengetahuan. Ini kan kamu umur-umur 20. Kalau kamu gagal, wah, waktu tidak termanfaatkan secara baik dan benar, ini kamu akan celaka. Kita kemarin April yang dulu kan, apa nama, September dulu 780 mau wisuda anak-anak kita, sudah tuh 823. Nah ini secara kerangkanya waktunya sudah benar, dia sudah memanfaatkan belajar dari umur itu sampai tuntas, tapi belum final, belum berilmu, waktu masih harus itu. Nah setelah waktu itu kita yang megang, kita kendali, waktu banyak. Orang-orang hebat, orang-orang berhasil di tingkat nasional maupun regional maupun internasional itu pasti menggunakan kata-kata the time is money. Waktu itu adalah uang. Al-waktu kasih. Waktu itu pedang. Misalnya di sini ada orang yang tidak sampai. Kita dengar itu kemarin ada anak umur 14 tahun sudah masuk S1. Berarti nanti dia 3 tahun setengah, 17 tahun, dan 18 tahun dia sudah S2. Setahun 8 bulan nanti. Umur insya Allah 23 tahun dia sudah doktor. 23 tahun doktor itu. Kenapa? Karena di samping dia memanfaatkan waktu secara baik, jadi juga dia seorang yang ya jenius, cum laude. Nah inilah, anak bungku S1 belum selesai. Orang umur 23 sudah doktor. Ada di yang viral di dunia internasional, Malala namanya. I am Malala. Saya adalah Malala. Keberanian dia membebaskan peran wanita di Afghanistan, di Pakistan. Sampai dia berani, sampai dia ditembak. Ya sampai ditembak tuh. Sampai ditembak habis-habisan. Karena dia ingin, ya wanita tidak boleh bersekolah. Wanita hanya siap di dapur saja. Pola pikir orang tua kita 70 tahun ke bawah. Ngapain sekolah-sekolah tinggi. Tapi itu sudah dia. Pengalaman sejarah, Aisyah pernah waqi'atul jamal, perang berunta. Aisyah itu wanita loh. Pernah perang, memimpin peperangan. Khadijah itu konglomerat, pernah memimpin pertempuran. Kita Kristina Marta Tiahahu, apa yang di Aceh itu namanya Cunyadin. Ini orang-orang hebat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya kita. Makanya setelah ayat sumpah ini, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu selalu dalam posisi rugi. Yang mana ruginya? Rugi tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah sekarang saya boleh ngomong sama rombongan Pak Mindani yang sedang persiapan untuk guru besar. Karena waktu tidak memanfaat, disuruh nulis malas nulis. Orang lewat. Ya kita geri kita. Kalau Sudar Wandani profesornya umur 37. Ini anak pensiun belum profesor. Waktu itu. Ada orang jangan kena profesor, mikir kolokium medio pening, mutar sini, mikir kolokium baik. Apa itu kolokium? Karena waktu tidak berapa secara baik. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu
selalu dalam posisi rugi. Yang mana? Yang tidak mampu mengendalikan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Itu jelas. Starter point-nya itu. Sudah tuh? Illal ladzina amanu. Di sini kan kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu bahasa agama. Tapi bahasa sosialnya orang yang tertib, orang yang ikut peraturan, orang yang berani berkorban, orang yang siap susah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman, setelah dia punya iman, ada program berikutnya. Bukan iman itu mentok situ. Iman sudah. Tapi kalau tidak beramal, tidak bergerak, tidak beramal soleh, ya, tidak mencari kebenaran dengan sesungguhnya. Kadangkala tidak mencari orang, kadangkala kan sampai mencari. Kita lihat secara Bill Gates. Bill Gates itu seorang yang luar biasa, terkaya di dunia. Hanya kok muter-muter angka komputer itulah, tuh. Jadi YouTuber. Tapi dia bisa mengendalikan dunianya. Kalau Bill Gates narik sahamnya di Amerika, Amerika lumpuh. Samalah misalnya di Bengkulu ini, Manfa ngambil duit, Mahyudin ngambil duit, Iskandar ngambil duit, Santrapel ngambil duit. Diambil mereka ambil aja 10 miliar seorang duitnya, kosong kelas di Bengkulu. Kamu gak mau badan ngambil duit, mana mau duit-duit, aduh. Lalu diambil orang limonya. Sama di Indonesia nih. Kalau 7 orang atau 13 orang ngambil duit, termasuk satu yang Islamnya anak singkong itu. Siapa namanya anak singkong yang menteri itu? Siapa namanya? Yang anak singkong yang terkenal, yang kaya. Siapa? Berhentilah kamu jadi mahasiswa, kamu itu berat tahu. Hai. Jadi kamu tuh ngamu-ngamu tadi tak nyambung. Nah, apa itu? Masuk satu orang yang orang kaya di Indonesia yang muslim tidak tahu. Ya anak singkong yang mana-mana bertebaran. Yang termasuk salah satu sahamnya yang dititipkan di Indomaret itu. Kamu tuh ke Indomaret itu belanja tidak ndak ngami AC itu beda dingin dan dingin. Kalau di warung mah berdua panjang kan pun belanja di situ. Nunggu nak AC itu baik. Oh kan nak belanja. Iya. Jadi maksud saya, nah Sahril Tanjung itu kan toko yang duit itu, kenapa? Karena dia susah, Dahlan Iskan salah satunya, tapi jauh dia. Karena di tarbiyah semester 4 berhenti. Jadi cari kayu bakar untuk menamatkan sekolahnya di Kalimantan. Jadi Menteri BUMN, sekarang jadi komisaris terkenal, koran terbesar, Jawa Pos. Nah itu apa? Karena dia mampu memanfaatkan waktu secara baik. Setelah dia beriman, dia berusaha. Wa amilus shalih. Itu berusaha. Beramal shalih itu berusaha secara baik dan benar. Mahasiswa berusaha. Kalau kamu sekarang itu enak betul. Kalau enggak bisa ada laptop hapus. Kalau kami dulu ngapus tuh pakai tip X rasa ketak ketuk itulah. Ngetik itu. Ini enak, semuanya udah pakai motor. Karena pakai motor ini, ada yang pakai mobil. Kita dulu kalau pakai motor itu dapat itu. Tahun 83 itu mahasiswa yang pakai motor itu enggak ada. Pakai sepeda kami itu. Dosennya cuma satu. Nah kamu pakai motor sama, tapi kecepatan waktu kami juga sering terlambat. Bangun juga sering kesiangan. Nah kita belajar ngaji itu main pecut, main gembung. Karena waktu kita mungkin kamu terima konsep ini alimu abnaakum kulli zaman wa makan, ajarlah anak-anak kamu sesuai dengan masa dan waktunya. Ya masa kami dulu begitu. Nah masa kamu ini sudah bagus sekali, sudah mengetahui yang belum diketahui oleh dosen. Kamu kan bisa buka YouTube, bisa buka Google, bisa Instagram, segala macam. Kamu buka itu, dosen belum tahu misalnya masalah kulmunakahat. Sekarang di pinggir-pinggir jalan aplikasi statistik, data statistik, 5 menit selesai, ngitung itu. Kalau kami dulu jam-jam belajar statistik itu, no. Statistik pendidikan itu jam-jam. Nulis itu, enggak ada yang ketik. Ini sudah ada orang yang bikin aplikasinya, bikin rumusnya di pinggir-pinggir jalan itu. Nah kamu kalau masih juga tidak berhasil,
Ngomong, nah udah selesai. Balik ke dusun, tidak keluar. Balik ke dusun, tenaga tidak ada lagi. Nak kerja sawit itu. Tidak ada, mana kamu tenaga itu akal lemah. Udah selesai. Tiga lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ditutup dengan bawang, minta pikir jalan itu lagi. Itu ciri-ciri ini. Kenapa? Tidak termanfaatkan secara baik waktu itu. Illalladzina amanu wa 'amilush shalihati. Nah ini, setelah itu kita harus berpikir yang benar. Kan di sini kan, di sini itu musyawarah, katanya di sini kan berkumpul, berbentuk jadi berpikir yang benar, ya berprediksi yang benar, selalu beranalisa yang benar, wa tawashaw bil haq. Nah, sudah itu setelah kita berpikir yang benar, apa namanya, tatapan kita yang benar, konsep berpikir kita yang benar, mengikuti kelompok yang benar, jangan ikuti kelompok yang salah. Kalau itu udah keru-keruan, ini ada seruan dari, saya nggak tahu itu, apa HMI, apa PMII, apa kami, katanya kita pada tanggal 11 April ini seluruh mahasiswa Indonesia akan demo. Demo pertama minyak goreng, yang kedua demo masalah solar. Yang ketiga tadi nak nurun Jokowi. Apa pula urusan kamu nurun Jokowi? Sekolah lah bagus-bagus. Kalau bagus kamu kan nurun ganti Jokowi itu nak yang bagus. Kau nak nurunnya. Kau nak ganti menteri. Nak nurun apa? Khalil Kaumas. Yakut Gusmen. Kalau bisa jangan nurunnya, ganti Gusmen itu nak. Atau nak nurun rektor, cak manonya jadi rektor itu. Apa dia ngerobe tidur berhari-hari? Cak itu yang pikirnya. Jadi jangan berpikir, wah nak nurun-nurun apa dia. Nah itu analisis yang salah. Demo, enggak ada yang jadi orang-orang hebat yang demo di tengah jalan. Biasanya yang orang hebat itu kadang yang di belakang meja, yang edak-edak aja yang tahu, ya itu yang jadi. Nah sekarang kan bukan bulan demo, bulan ibadah. Tahu sadar kamu dah, ini bulan Ramadhan, ini bulan ibadah, bukan bulan demo. Kita kata tuh Triyono untuk ngajak demo lah, kimki di masjid, demo. Nah ini kan bukan bulan demo, ini bulan ibadah. Nah itu, padilahnya begini. Nah makanya harus memanfaatkan. Lah waktu orang, siang hari, kita dihadapkan polisi. Polisi itu pakaian yang berat itu. Yang 7 kilo itu, yang anti peluru baju itu, kalau dilempar dengan batu tidak apa-apa. Lah dia kan 2 jam kan tidak tahan. Kamu sorak-sorak segala macam ini dengan kata-kata kotor. Kamu digebuki malah kamu marah. Katanya kamu melanggar HAM. Waktu kamu nyorak-nyorak dia kan tidak melanggar HAM. Kau kan ngegebuk, ada yang pingsan di situ, ada yang patah kaki. Itu tidak memanfaatkan waktu secara yang baik dan benar. Kalau memang itu nanti setelah itu kita demo minyak beredar, setelah kita demo itu solar di mana-mana ada, setelah kita demo itu Jokowi turun ada jadi dewa penyelamat yang lebih hebat daripada beliau, itu enak juga. Ini kamu merong berkeruan di tengah jalan itu orang dengar tidak? Enak kalau didengar orang tidak? Kamu kirim ke WhatsApp dihapus orang cepat, bacor tidak? Itulah mana nasib kamu itu. Kedepannya itu lah. Lah nilai tanggung disuruh itu. Jadi, nah makanya di sini kalimatnya setelah posisi kita rugi kita harus beriman. Setelah kita beriman kita beramal saleh. Kita beramal saleh bukan ya saleh tak keruan aja, standarnya harus benar. Setelah itu setelah kita semua berjalan secara baik dan benar baru kita watawasau bisau. Kita harus dalam posisi sabar. Kadangkala kita sekolah kita sama, baju kita sama, guru kita sama, tapi kenapa nasib kita beda? Sekolahnya sama, pasti sama, startnya sama, wisudanya sama, nilainya sama, pas nasib beda. Ado jadi staf KUA, lah 15 tahun, kawannya sudah jadi kemenang. Ado nak jadi kasih besulit, orang jadi kakan wil. Jadi kadang baru nak ngurus pangkat 3B ini setengah mati sulitnya. Orang lah jadi rektor. Coba ado. Jadi memang harus pola, yaitu kalimat ini dikembalikan. Apa? Wa tawasau bis sabr.
kita harus berbentuk, ya berkumpul, bermusyawarah dalam kesabaran. Kenapa ini? Oh, kita harus sabar. Kadangkala, ya banyak orang-orang hebat itu. Nah, kalau saya lihat Pak Jokowi itu ganteng juga tidak, duit banyak juga tidak, yang ganteng banyak, yang jenderal banyak, yang gagah banyak, yang bintang film banyak. Tapi kenapa pas yang nyalon cuma Pak Jokowi yang bisa jadi presiden? Nah ini nalar itu di jalan. Kenapa orang ini pasti ada kelebihannya? Tidak mungkin. Kita gagah, kumis tebal, rambut bagus, baju bagus. Cuma dompet kamu tuh yang kosong. Galau tuh bagus galau. Butuh. Nah, itu aja. Nah, kalau gini, kalau sudah begitu analisanya, kamu harus berpikir secara baik dan benar. Dan itu butuh proses, butuh waktu. Makanya judul ceramah kita pada siang hari ini, kajian tafsir kita, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saya kajian banyak kajian Ramadan, tapi ini pas untuk mahasiswa dan mahasiswi. Mumpung kamu masih muda, ya, jaga lima sebelum datang lima tadi. Jaga muda sebelum datang tua. Ya, jaga sehat sebelum datang sakit. Jaga hidup sebelum datang mati. Kan itu. Jaga lapang sebelum datang kita sibuk. Mumpung kita masih muda, semangatlah belajar. Terus belajar terus menerus siang malam. Nah, ini mudah-mudahan insyaallah kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja kajian singkat kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan besok ya, kalau saya tuh saya himbau suruh datang ya untuk datang kajian ini. Tapi kalau 40 orang yang dosen kita tuh maklum, kita pahami mereka sedang mau mempersiapkan untuk menjadi guru besar. Tadi ada Pak Hirino Ali, Pak Suleman dan segala macam. Mereka juga dididik. Nah, masih belajar. Sudah tua, sudah doktor, sudah lama. Apalagi kita yang masih muda-muda ini, yang masih hijau dan haus. Jangan kita tinggalkan masa muda ini untuk mencari, ya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.